Nama saya Ismi. Saya orang baru di dunia motor, nggak baru-baru amat. Saya jatuh cinta sama yang namanya motor custom itu 2017. Chopper saya basicnya GL. Kenapa sih chopper sekarang? Satu, karena jarang banget perempuan naik chopper. Kedua, pengen banget gitu menulari teman-teman perempuan yang lain untuk berani naik chopper, berani naik motor custom. Gak harus standar, gak harus naik apa yang perempuan-perempuan lain harus naik. Boleh dong, yang namanya bike for equality gitu loh. Jadi kesetaraan gender buat semua perempuan. Suka dukanya jadi perempuan yang suka motor itu, dukanya itu underestimate, alias diremehin sama mungkin ya beberapa teman-teman cowok gitu. Jadi kayak stigma yang kenapa sih kamu mau-maunya aja gitu naik motor chopper yang suaranya berisik banget gitu. Meluangkan waktu untuk ngerawat motor tua seperti ini, buat saya itu sebuah pembuktian untuk diri saya, untuk anak perempuan saya, dan mungkin untuk teman-teman saya, untuk tidak takut mencoba hal yang baru. Pesan saya sih, jangan takut berekspresi, jangan takut mengejar mimpi, karena dulu saya cuma bisa mimpi ya, naik motor chopper, cuma bisa mimpi naik motor custom. Biasanya cuma ngeliat-ngeliat di YouTube, di Instagram, kok mereka bisa. Nah, dari situ saya mengumpulkan niat untuk, kenapa saya nggak bisa gitu. Dari Surabaya, untuk Indonesia, untuk dunia.